Dalam gugatan perdata ini, beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut kepada baik Haris Azhar maupun Patia yang telah mencemarkan nama baiknya itu 100 miliar. 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Nama saya Nilus Winda, saya dari Papua. Kepada Pak Jennifer Girsang selaku pengacara Luhut Binsar Panjaitan, saya mau sampaikan di sini bahwa uang 100 miliar yang katanya ingin disumbangkan ke orang Papua, saya mau sampaikan bahwa saya tolak, dan orang Papua tidak butuh uang itu. Orang Papua lebih mendukung apa yang dilakukan oleh Bung Haris Azhar dengan kawan-kawannya, karena itu persoalan yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, uang 100 miliar itu orang Papua tidak butuh. Silakan kalian pakai, tapi orang Papua akan tetap bersama-sama dengan Bung Haris Azhar dengan Mbak Fathia untuk terus melakukan perlawanan soal perampasan tanah adat bagi rakyat Papua.